Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Gejar TV. Nah, kali ini Gejar TV mau memberikan informasi, yaitu kita bisa dapatkan uang dengan cara menulis di beberapa situs yang sudah disediain oleh penyedianya. Nah, yang pertama itu kita buka dulu ya. Yang pertama itu ada di rancah.com. Nah, teman-teman semuanya bisa langsung ke rancah.com ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Rancah.com, kita lihat dulu. Lowongan kerja penulis lepas, situs menulis dibayar setiap bulannya gaji jutaan. Oke, siap. Nah, ini teman-teman bisa baca. Dan di sini ada ilustrasinya. Misalkan Anda sudah menulis hingga 50 artikel dan masing-masing artikel Anda katakanlah berhasil 500 visitor per artikel. Maka 500 kali 50 itu 25.000. Dan total hasil akan dihitung oleh sistem secara otomatis dengan perhitungan dasar RP5, sehingga 25.000 dikali 5 sama dengan 1.250.000. Jadi maka Anda bisa mendapatkan 125.000. Oh, bukan 1 juta misalnya. Dalam 1 hari. Nah, ini dia nih syaratnya nih. Syaratnya mudah aja, teman-teman. Yaitu warga negara Indonesia, memiliki laptop, mendaftar dan membuat akun di Rancah, bisa menulis dan membuat artikel dengan baik, memiliki rekening BRI, Mandiri, BNI, BCA untuk transferannya ya. Setiap membuat artikel bisa mematuhi ketentuan. Nah, jadi kalau teman-teman mau langsung aja ke rancah.com. Ini rancah.com membayar ya setiap bulannya. Oke, siap. Yang kemudian yang kedua itu ada di bahasabasi.com. Nah, di sini kita bisa ngirim tulisan. Di sini ya pasti ada persyaratannya. Karyanya belum pernah dipublikasikan. Naskah tersebut akan mendapatkan fee cerpen 300.000, kalau puisi 2,5, kalau esai 300.000, resensi 200.000, hibernasi artikel ringan ya 200.000. Nah, ini kalau misalnya teman-teman di approve ya, di approve. Nah, di sini kalau mau kirim tulisannya silakan di sini gerobaknaskah@bahasabasi.co. Nah, langsung aja kirim ya. Oke, yang ketiga mojo.co. Nah, di sini teman-teman bisa mengirim berbagai macam jenis ya. Ada esai, celengan, curhat, Mulyadi, konter liputan dan lain sebagainya ke sini, ke redaksinya. Nah, di sini disebutkan kontributor baru wajib menyantumkan nomor rekening beserta nama bank, nama KCP bank dan nama nasabah di dalam badan email saat mengirimkan karyanya agar honorium bisa segera dibayarkan secara setelah tulisan terbit. Jadi kalau misalnya tulisan teman-teman terbit di Mojo, nanti bisa langsung mendapatkan fee. Kemudian di sini lagi di UC. Nah, kalau di UC ini agak susah, teman-teman harus menjadi partner dan juga bayarannya sekarang udah rendah ya. Nggak tahu juga nih, mudah-mudah. Tapi di sini penggunanya banyak sekali. Kemudian yang kedua itu ada di Jalan Tikus. Nah, teman-teman bisa langsung coba di sini. Biasanya kadang dibayar pakai pulsa, dibayar pakai rekening. Nah, teman-teman semua silakan dicari saja di Jalan Tikus cara membuat artikel di Jalan Tikus. Kemudian ada lagi di inwepo.co. Nah, di sini ada paymentnya, harga per artikel dan video. Harga tulisan itu sekitar 15.000 sampai 25.000 per artikel tanpa video. Harga videonya 25.000 sampai 35.000 per video. Jadi lumayan mahal ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau berpenghasilan sini, informasi pendapatan dan pembayaran. Pembayaran akan dibayarkan secara otomatis melalui bank transfer bank setiap awal bulan apabila pendapatan dari hasil kamu sudah mencapai minimal 50.000. Jadi ada batasannya. Kalau sudah sampai 50.000 maka kita dibayarkan gitu. Nah, ini dia testimoni beberapa bukti pembayaran yang sudah diterima orang-orang ya. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya mau menulis di sini silahkan. Nah, ini ada beberapa penulis dan masih banyak lagi yang lainnya, website yang lainnya. Mudah-mudahan bisa teman-teman ambil pelajaran di sini. Di sini kayak Rancah, Bahasabasi, Mojo, UC Web, Jalan Tikus, Inwepo dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya ada yang kurang bisa tambahkan di kotak komentar gitu. Biar sama-sama kita menulis dan dapat gaji setiap bulannya. Bye bye.